Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Ibu dan Bapak, salam sehat untuk semuanya. Uh, bersama kita pada sore hari ini telah hadir Profesor Dr. Eman Suparman atau yang biasa kita panggil atau saya sapa paling tidak teman-teman di uh, Fakultas Hukum atau juga di UNPAD yang mengenal beliau dengan baik dengan sebutan atau uh, panggilan Kang Eman gitu ya jadi itu adalah panggilan uh, sehari-hari kami kepada beliau karena beliau itu uh, lebih senior uh, dari saya uh, Profesor Dr. Eman Suparman ini uh, kemudian uh, biografi uh, singkat uh, beliau uh, beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Bajajaran kemudian beliau dilahirkan di Kuningan pada tanggal 23 Juli tahun 1959 keahlian beliau, beliau ini bidang beliau ini hukum acara perdata. Jadi beliau itu adalah guru besar hukum acara ya, Kang Eman ya. pendidikan beliau diselesaikan di Unpad pada tahun 1982, kemudian S2 beliau raih dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1988, kemudian S3 beliau dari Universitas Diponegoro pada tahun 2004. Jadi Kang Prof. Eman ini punya uh, pengalaman bersekolah di tiga universitas besar, jadi Unpad, UGM, kemudian Undip, yang juga akan memberikan apa uh, uh, pengetahuan gitu ya, uh, pengalaman yang kemudian hari pasti beliau uh, gunakan pada saat beliau menjadi Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2011, tahun 2014. Jadi Kang Prof. Eman ini adalah uh, alumni yang kami banggakan karena beliau pernah menjadi ketua komisi yudisial. Sebelum menjadi ketua komisi yudisial, beliau merupakan ketua bidang pengawasan perilaku hakim dan investigasi komisi yudisial dari tahun 2013 hingga 2015. Kemudian beliau pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Unikom Bandung. Masih sampai sekarang ya Kang ya? Sudah nggak lagi, Bro. Sekarang okay. sudah berhenti. <laughs> Jadi beliau sudah menyelesaikan pengabdian beliau di Unikom Bandung. Ini adalah beberapa publikasi beliau, yaitu Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Kemudian Intisari Hukum Waris Indonesia, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan. Jadi ibu dan bapak peserta Sajabi pada sore hari ini, kalau episode 38 minggu lalu kita bicara mengenai uh, bahasa ibu. Pada episode ke-39 sore hari ini kita bicara seputar hukum waris. Jadi satu hukum yang sebetulnya lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana, apakah hukum waris itu? Kemudian bagaimana kita menggunakan hukum waris? Apa saja hukum waris yang ada? Nah nanti Kang Prof. Eman lah yang akan menjelaskan. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan atau saya persilahkan kepada Kang Eman untuk mem apa, menyampaikan hukum waris ini. Mangga Kang? Terima kasih, Prof. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati Ibu Moderator, pembawa acara Prof. Susi Dwi Haryanti, SILLM, PhD, yang saya hormati Ketua Dewan Profesor Universitas Pajajaran, Profesor Arief Arif Ansor Yusuf, SE, MSC, PhD, uh, Ibu dan Bapak, para guru besar yang amat terpelajar yang hadir pada kesempatan ini secara virtual dan warga UNPAD yang saya cintai. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Dewan Profesor untuk mengisi sajabi ini, satu jam berbincang ilmu, dan saya mohon izin Prof. Susi untuk uh, me, me, men-share screen saya. Saya sudah membuat bahan ini, sebenarnya mudah-mudahan Uh, sebentar silakan kang saya bisa kang uh, belum ketemu bro sebentar uh, oh ya ini mudah-mudahan screen saya sudah bisa disimak uh, simak provisi sudah, sudah sudah kang iya uh, ibu kan dan Man bapak kan bisa di uh, slide di show saja jadi biar lebih ya, ya. Oh, enggak uh, ibu dan bapak kepada saya diamanatkan dipercayakan insya Allah untuk menyampaikan tentang hukum waris di Indonesia uh, ibu dan bapak uh, seperti prosesi kemukakan tadi bahwa hukum waris itu memang erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita manusia sebab kita ini manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian Nah, menurut Profesor Wiryono Projodikoro, ini mantan Ketua Mahkamah Agung di era Orde Lama, beliau memberikan rumusan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Jadi Jelas hukum waris ini adalah persoalan apa, hukum yang mengatur tentang persoalan berpindahnya hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Itu prinsip dasarnya. Nah, Profesor Supomo merumuskan hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta Mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud, atau benda-benda yang imaterial, dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada turunannya. Jadi, jelas dua rumusan hukum waris ini memperlihatkan kepada kita bahwa hukum waris itu mengatur tentang proses beralihnya harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hak dan kewajiban kepada dari generasi yang meninggal dunia ke generasi yang masih hidup. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam hukum waris itu ada tiga hal, yaitu ada pewaris. Nah, ini yang seringkali di masyarakat orang menyebut pewaris itu salah menempatkan, bukan pewaris yang seharusnya ahli waris. Nah, pewaris itu orang yang meninggal dunia yang mewariskan hak dan kewajiban. Nah kemudian harta warisan itu benda atau dalam bahasa Arabnya tirkah atau budel dalam bahasa Belandanya uh, itu sejumlah harta ke kekayaan bisa berupa hak dan kewajiban benda berwujud atau tidak berwujud dan ahli waris. Nah ini ahli waris ini orang yang hidup yang menerima hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Nah di kita dalam penggunaan bahasa lisan sering orang menggunakan menuturkan kalimat yang keliru seperti begini contohnya generasi muda adalah pewaris nilai-nilai angkatan 45 bukan pewaris yang pewaris itu orangnya sudah meninggal dia ahli waris sesungguhnya tapi itu tidak lazim jadi yang orang mengatakan lazim yang keliru jadi unsur dalam perpindahan harta kekayaan itu adalah pewaris yaitu orang yang meninggal dunia ahli waris adalah orang yang menerima Harta kekayaan dari yang meninggal dunia dan harta kekayaan berupa hak dan kewajiban benda-benda berwujud maupun tidak berwujud. Ibu dan bapak perlu saya sampaikan bahwa hukum waris di Indonesia itu beragam dan tidak pernah bisa disatukan, sehingga tidak mungkin hukum waris di Indonesia itu diunifikasikan dan tidak mungkin pula. Uh, hukum waris di Indonesia itu dikodifikasikan. Kodifikasi itu menghimpun semua bahan-bahan hukum uh, yang sejenis dalam satu kitab undang-undang yang disuruh secara yang disusun secara sistematis dan lengkap. Itu kodifikasi. Nah, kodifikasi itu tidak mungkin dilakukan terhadap hukum waris karena hukum waris di kita ini beragam. Mengapa beragam? Ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah yang pernah kita alami yaitu penjajahan Belanda terhadap negeri kita selama 350 tahun. Ketika masa penjajahan di masa Hindia Belanda, kita mengenal ada konstitusi yang disebut Indische Staatsregeling. Nah, di di konstitusi itulah, konstitusi Hindia Belanda itulah diatur tentang penggolongan penduduk karena ketika Hindia Belanda tidak ada warga negara karena juga Hindia Belanda bukan bukan sebuah negara yang berdaulat yang diakui tetapi negara yang mengkoloni negara lain sehingga Indonesia atau apa Hindia Belanda waktu itu adalah Nusantara itu masih dalam uh, koloni uh, negeri Belanda atau Netherlands dan kita bernama Netherlands India. Ketika Netherlands India masih ada orang-orang uh, yang tinggal di wilayah Uh, Netherlands India atau di Hindia Belanda itu oleh uh, kaum penjajah oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga golongan ini yang terasa sampai hari ini pertama golongan Eropa itu golongan yang memiliki hak privilege yang paling tinggi dari uh, pemerintah Hindia Belanda dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa ini umumnya adalah orang-orang kulit putih yang ada di Hindia Belanda atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka bisa dipersamakan karena undang-undang bisa dipersamakan karena memang Belanda menghendaki mereka dipersamakan dengan orang Eropa meskipun mereka bukan orang Eropa sesungguhnya yang kedua itu golongan timur asing atau apa dalam bahasa Belandanya Vreemden Osterlingen kalau golongan Eropa golongan Europeanen nah Vreemden Osterlingen ini ada dua ada golongan timur asing Cina, dan ada timur asing lainnya. Nah ini timur asing Cina jelas, sampai hari ini orang-orang Cina itu asalnya ketika Hindia Belanda mereka disebut golongan timur asing Cina, atau Film dan Osterlingen. Nah yang lainnya adalah orang-orang Asia yang ada di Hindia Belanda waktu itu. Asia mana saja, ada dari Asia Barat, ada dari Asia Selatan yang sampai hari ini memang ada orang-orang Arab yang tinggal di Hindia Belanda waktu itu, orang-orang India yang tinggal di Hindia Belanda waktu itu, atau orang-orang Asia Barat misalnya orang Pakistan, orang Turki misalnya, atau orang-orang dari uh, Jazirah Arab yang memang waktu itu sudah uh, datang untuk sama-sama uh, uh, dengan orang Eropa untuk mengadu nasib di kita karena negeri kita adalah negeri tempat rempah-rempah yang paling laku di Eropa. Nah itu timur asing lainnya itu bukan Cina, ada orang India. Makanya sekarang orang India banyak yang jadi juragan atau pemilik toko kain. Orang Arab, ya banyak orang Arab yang punya perusahaan di Pekalongan misalnya. Itu timur asing dulu kategorinya. Di Medan ada orang Keling misalnya. Nah itu ada kampung Keling, itu orang India, itu timur asing mereka. Nah Nah, ketiga itu golongan bumi putra. Golongan bumi putra itu, kita semua ini eh, kaum eh, jajahan atau apa namanya, kaula jajahan. Yang waktu itu, dan eh, golongan bumi putra ini adalah orang yang, ketika Belanda mendarat di Nusantara, memang orang ini sudah ada di sini. Ini yang kemudian disebut juga pribumi. Nah, jadi sebenarnya saya mengajarkan ini dalam mata kuliah hukum perselisihan. Saya tidak rasi saya bilang kepada anak-anak karena memang Belanda sendiri yang membuat rasis seperti ini. Dan ini sisanya sampai hari ini masih terasa. Sehingga ada sebutan pri dan non-pri itu karena memang orang Indonesia asli atau orang pribumi Nusantara itu, atau golongan bumi putra itu, orang yang bukan pendatang, tapi memang sudah ada di sini. Yang dulu di dalam Undang-Undang Dasar 45, sebelum di amandemen, ini Prof. Susi ahlinya ini, pasal 6 ayat 1 kalau nggak salah, itu bunyinya presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, orang Indonesia asli itu maksudnya Bumi Putra. Nah, itu yang diamandemen kemudian dibuang, kata orang Indonesia asli itu, sehingga dalam Undang-Undang Dasar yang 45 yang sekarang, presiden bisa, bukan orang Indonesia asli, bisa saja berasal dari golongan timur asing Cina atau golongan timur asing lainnya. Jadi, mungkin saja orang Cina jadi presiden, mungkin juga orang Arab jadi presiden di Indonesia sekarang, karena Undang-Undang Dasar kita sudah diamandemen, padahal Undang-Undang Dasar yang asli yang sesuai dengan dekrit Presiden 5 Juli 59 itu adalah Undang-Undang Dasar yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 45. Saya mohon dikoreksi, prosesi kalau salah saya. Yang bunyi pasal 6 adalah Presiden ialah orang Indonesia asli. Itu tidak ada lagi sekarang. Nah Indonesia asli di situ Bumi Putra. Kita semua Bumi Putra ini. Dan ini golongan yang paling rendah. Nah pengadilannya diberi landrat. Kalau mereka pengadilannya rad panjustisi. Kemudian ini tidak berlaku hukum perdata Eropa kecuali menundukkan diri, gitu ya. Nah pembagian golongan penduduk ini diikuti dengan pemberlakuan kaidah hukum bagi masing-masing golongan. Nah ini bapak ibu sejarah yang terasa sampai hari ini adalah sisa-sisa masa lalu. Jadi ketika itu untuk ke orang-orang Eropa diberlakukan oleh pemerintah India Belanda itu berkelekwet atau kitab undang-undang hukum perdata. Saya tidak suka menyebut kita undang-undang hukum perdata karena ini sebenarnya aslinya adalah wetbook yang diterjemahkan oleh Profesor Subekti ke dalam bahasa Indonesia. Kita belum pernah membuat kita undang-undang hukum perdata sebagai hukum material Indonesia sehingga kalau anak-anak hukum bimbingan skripsinya saya menyebut kuh perdata saya suruh ganti dengan bw dengan ditulis miring wetbook. itu berlaku bagi golongan Eropa dan orang yang dipersamakan dengan golongan Eropa serta bagi golongan timur asing Cina, jadi orang Cina itu sudah dapat privilege dari Belanda. Eh, kamu berlaku BW, pokoknya kecuali di BW, kamu juga boleh menggunakan hukum adat kalian semua, misalnya tentang adopsi dan kongsi. Itu hukum adat Cina yang dibolehkan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Nah, sementara orang timur asing lainnya itu disuruh berlaku hukum adat masing-masing, jadi orang India pakai hukum adat yang berasal dari India. Orang Arab kalau punya hukum adat atau tradisi atau kebiasaan, mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Nah, apalagi golongan bumi putra. Golongan bumi putra itu karena banyaknya apa namanya lingkungan adat di Hindia Belanda, maka oleh pemerintah Hindia Belanda diberlakukan hukum adat masing-masing. Bapak dan Ibu, perlu saya singgung sedikit, Van Vollenhoven itu seorang guru besar di Universitas Leiden, yang tidak pernah menginjakan kaki di Hindia Belanda selama hidupnya. Dan sampai hari ini di Rappenberg itu ada Institut Van Volonhoven itu. Dulu ketuanya Profesor Jan Michiel Otto itu orang yang pernah tinggal di Indonesia dan jadi guru besar di Parahyangan. Beliau membagi Hindia Belanda ke dalam Nehentin de 19 lingkungan hukum adat. Padahal Van Volenhoven tidak pernah ke Hindia Belanda mereka atau dia maaf dia Van Polonoven itu hanya membaca manuskrip manuskrip yang dikirimkan oleh orang-orang yang memang datang ke Hindia Belanda ketika Hindia Belanda dijajah oleh uh, Nederland dan kemudian mengirimkannya ke uh, ke uh, Leiden ke Amsterdam dan dipelajari kemudian disimpulkan sebagai sebuah riset yang kira-kira risetnya itu ya kayak sekarang mungkin virtual aja dia mengirimkan manuskripnya dibaca oh ya India Belanda itu terdiri atas 19 lingkungan hukum adat. Itu dari mulai Aceh itu, hukum adat Aceh, hukum adat Gayo, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, hukum adat Rejang, Lebong, hukum adat Jawa, hukum adat Sunda. Nah, Jawa ini dua provinsi, satu hukum adat ini. Hukum adat Jawa itu tidak provinsi, karena waktu itu memang belum ada provinsi, karena masih dijajah Hindia belanda atau dijajah Belanda. Sampai dengan uh, Maluku, itu ada 19 lingkungan. Nah, Papua waktu itu tidak pernah disebut. Padahal setelah saya tahu dari buku yang dikirim teman dari uh, dosen universitas di Papua Barat, ternyata di Papua Barat saja, ada 70 lingkungan hukum adat. Saya tidak bisa membayangkan, Van Polnopen tidak tahu Papua waktu itu. Sehingga baru tahu saya bahwa ditambah 70 Papua Barat berarti 89. Nah, sampai hari ini Bapak dan Ibu, Van Polnopen itu teorinya yang membagi 19 lingkungan hukum adat tidak pernah dibatalkan, tidak pernah disanggah oleh ahli-ahli peneliti-peneliti Indonesia. Even mereka yang menggeluti bidang hukum adat di Fakultas Hukum, manut saja kepada apa yang diceritakan Van Polenhoven. Jadi kalau Van Polonhoven berbohong, ya kita dibohongi oleh Van Polenhoven. Nyatanya memang dibohongi. Van Polenhoven membagi 19 lingkungan, padahal di Papua Barat masih ada 70 lingkungan masyarakat adat. Menurut penulis teman saya orang Papua Barat. Belum Papua, Bapak dan Ibu. Nah, Papua saya tidak tahu berapa, karena saya belum belum mendapatkan bukunya. Nah ini ini uh, golongan bumi putra. Demikian rupa kaya rayanya orang Indonesia asli ini dengan adat dan kebiasaan mereka. Nah, sehingga saya katakan beragam itu hukum waris itu Bapak dan Ibu. Nah, keberagaman hukum waris sebagai peninggalan era kolonialisme seperti sudah saya katakan tadi, itu politik hukum pembagian golongan penduduk uh, penyebabnya. Nah, sehingga hukum waris sampai hari ini Bapak dan Ibu itu tersisa hukum waris berdasarkan berkelekewet bu. Bapak dan Ibu, orang Indonesia ini memang permisif. BW oleh Belanda ditinggalkan begitu saja. Silahkan, mau dipakai, mau tidak. BW itu bukan hukum positif sebenarnya, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena BW itu ya bukan kitab undang-undang. Karena BW tidak pernah dinyatakan sebagai kitab undang-undang hukum positif. Berbeda dengan KUH pidana, Bapak dan Ibu. Kalau KUH pidana yang berasal dari Wet Book van Strafrecht, itu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tegas dinyatakan dinyatakan berlaku sebagai kitab undang-undang hukum pidana, hukum material dalam bidang hukum pidana. Itu jelas artinya WVS atau Wetboek van Strafrecht yang diterjemahkan oleh Profesor Mulyatno ke dalam bahasa Indonesia dengan nama kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu resmi menjadi hukum positif karena dengan stelsel aktifnya Undang-Undang 146 menyatakan itu menjadi hukum positif BW tidak Bapak dan Ibu tapi BW itu dibiarkan silahkan pakai kalau mau sampai hari ini kan kita menyebut oh sahnya, syarat sahnya perjanjian menurut 1320 BW perjanjian itu harus dibuat oleh orang yang uh, dewasa cakap membuat uh, perjanjian kemudian uh, uh, ada kesepakatan dua orang yang cakep itu. Uh, syarat ketiga, hal tertentu. Syarat keempat, kausa yang halal. Itu dipakai saja secara secara diam-diam oleh kita. Dan Belanda tidak melarang, Indonesia pun tidak melarang. Silahkan aja pakai. Tapi itu bukan hukum positif. Buku hukum saja. Reh buk, gitu ya. bukan wet book. Nah ini sampai hari ini, berkelek wet book ini dipakai oleh orang Indonesia setelah merdeka. Kemudian di samping BW dipakai hukum waris menurut hukum adat, tentu tadi kembali ke wis, local wisdom local wisdom yang ada. Orang Batak dengan patrilinealnya menggunakan sistem hukum waris adat. Batak, orang Minangkabau dengan sistem kekeluargaan matrilinealnya menggunakan uh, hukum adat matrilineal uh, Minangkabau. Orang Sunda menggunakan hukum adat Jawa Barat itu menurut penelitian Profesor Supomo. Orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta menggunakan hukum adat Jawa. Nah, jadi dan seterusnya, local wisdom di setiap daerah, orang Dayak, orang Bugis, orang Maluku, orang mana-mana uh, semua yang ada di Indonesia ini uh, hukum adatnya menggunakan hukum adat masing-masing. Dan yang ketiga, ini hukum waris Islam. Oleh Belanda, hukum waris Islam itu tidak pernah disebut waktu itu. Jadi, Belanda hanya membolehkan, silakan gunakan BW, dan silakan gunakan hukum. Ada, nah, hukum waris Islam ini secara diam-diam digunakan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang meyakini bahwa memang hukum waris Islam itu bagian dari... Uh, Perintah Allah sebagai kewajiban kita untuk melaksanakannya barang siapa yang yakin karena memang ada juga orang Islam yang tidak mau menggunakan hukum Islam dengan alasan ah, hukum Islam itu adil. Punya bagian laki-laki dua, bagian perempuan setengah dari laki-laki. Bagaimana kalau laki-lakinya orang kaya seperti Prof. Arif kaya raya, sementara adiknya yang perempuan miskin punya suami juga miskin. Nah, kenapa bagiannya cuma setengahnya dari Prof. Arif misalnya? Nah, itu itu antara lain. Uh, fobia islamofobianya orang Islam terhadap kaidah hukum waris berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, setelah Indonesia merdeka, legitimasi ketiga sistem hukum waris ini itu disebutkan dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Yang pasal itu sendiri menyebutkan segala aturan segala aturan dan badan yang ada masih langsung berlaku selama belum diganti menurut Undang-Undang Dasar ini. Kira-kira bunyinya seperti itu, itu aturan peralihan pasal 2 Rumawi itu. Nah, hukum waris akhirnya berlaku. Sampai dalam perjalanannya, hukum waris Islam itu disediakan sarananya berupa pengadilan agama. Nah, itu untuk untuk sarana bagi orang-orang yang mau menyelesaikan hukum waris jika tidak sanggup di lingkungan keluarganya. Karena sulit hukum waris Islam itu. Bapak dan Ibu, hukum waris di Indonesia itu pasti akan tetap beragam. Dan sudah dipastikan bahwa kodifikasi dan unifikasi bidang hukum waris di Indonesia adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. It's impossible terjadi karena tadi Bapak dan Ibu tidak mungkin menyatukan hukum adat, tidak mungkin menyatukan hukum Barat dengan hukum uh, Islam. Misalnya, jadi biarkanlah hukum waris ini tetap beragam, pluralistis, dan hidup berdampingan secara damai saja. Nah, itu ya hukum waris, Ibu dan Bapak. Makanya Profesor Mohtar Kusumat Maja tahun 74 ketika beliau menjadi Menteri Kehakiman setelah menjadi Rektor Undang-Undang Pajajaran, dalam sebuah tulisannya beliau menyampaikan bahwa bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat netral. Beliau sudah mengakui bidang hukum waris itu bukan bidang yang bersifat netral. Apa sih yang bersifat netral itu menurut beliau? Menurut beliau, hukum yang bersifat netral itu perse, hukum perseroan, hukum kontrak, hukum lalu lintas katanya. Itu netral, boleh diunifikasikan, boleh dibuat kodifikasinya. Sedangkan bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi. Beliau sudah menerawang jauh ke depan perseramahtar ini. Ketika saya menjadi murid beliau tahun 77, beliau memberi kuliah pengantar ilmu hukum beliau sudah jadi menteri kehakiman waktu itu tapi masih suka mengajar itu hebatnya beliau beliau sudah menyampaikan ini dan ini saya punya catatan yang lengkap tentang ini dari beliau jadi bidang hukum waris itu sudah diterawang oleh Profesor Mohtar tidak mungkin karena komplikasi kultural tadi kultural tentu ada tisti ada kebudayaan masing-masing yang tidak mungkin disatukan agama juga demikian karena ada hukum waris Islam dan sosiologi itu itu justifikasi ilmiahnya yang disampaikan oleh guru kita almarhum Profesor Dr. Mohtar Pusmatnaja Raja Nah, masuk ke hukum waris Islam Bapak dan Ibu, saya coba bahas satu persatu. Kaidah hukum waris Islam itu Ibu dan Bapak sebagian besar ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan terlalu sedikit hadis Nabi SAW alaihi wasallam tentang Uh, hukum waris ini. Mengapa demikian? Filosofinya sederhana sebenarnya. Di dalam Islam itu harta kekayaan ada ya, harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang hamba kita semua ini hakikatnya adalah titipan Allah. Harta milik Allah. Tatkala orang yang dititipinya dipanggil pulang ke hadirat Ilahi Robi, maka harta kekayaan yang dititipkan itu pengurusannya kembali kepada pemiliknya. Nah itu makanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak memberikan aturan kaidah hukum waris dalam Al-Quran. Sangat sedikit memberikan privilege hak istimewa kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut mengatur. Bukan tidak ada, tapi sangat sedikit dibandingkan dengan aturan yang dalam Nas Al-Quran. Nah itu filosofinya. Sehingga saya tidak akan bahas terlalu banyak juga dan terlalu sulit Bapak dan Ibu. Ini diajarkan mungkin dalam dua semester hukum waris Islam itu. Karena pembagiannya sangat ribet, kemudian istilahnya sangat banyak, tidak mudah dipahami, ini sekedar pengenalan saja. Nah, untuk memudahkan pengadilan menerapkan kaidah hukum Islam, pemerintah Republik Indonesia tahun 86 menerbitkan undang-undang tentang peradilan agama. Maka kita mengenal pengadilan agama, Bapak dan Ibu. Nah, pengadilan agama itu menerapkan Al-Quran, tidak langsung al qurannya maka dibuatlah dengan impres. Nah, ini impres saja dari dulu tidak pernah berubah. Kompilasi hukum Islam itu instruksi presiden nomor satu tahun 70 kalau nggak salah. Mohon maaf, mohon koreksi prosesi kalau saya salah. Nah, itu kompilasi hukum Islam pada dasarnya adalah mengkompilasi, mengkompil ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis yang ada untuk panduan bagi para hakim agama di pengadilan agama apabila mereka harus menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang yang beragama Islam. Nah itu, jadi tidak Al-Qur'annya dibuka kemudian dibaca surat mana tidak, ada kompilasi hukum Islam. Nah, antara lain yang saya sebut ini pasal 171 huruf A. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris yaitu orang yang meninggal dunia menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, ini ini semuanya diatur dalam uh, kompilasi hukum Islam. Yang menjadi hukum positifnya bukan Al-Qur'annya, tetapi kompilasi hukum Islamnya. Cuman sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi, uh, yang Al-Qur'an bukan hukum positif Bapak dan Ibu. Tetapi Al-Qur'an juga tidak bisa dikategorikan sebagai hukum adat gitu atau kategorinya hukum tidak tertulis. Karena Al-Quran itu jelas setelah Khalifah Utsman bin Affan kan dimushabkan menjadi yang kita baca sekarang ini, Bapak dan Ibu. Di dalam Islam, golongan ahli waris Islam itu ada tiga macam. Nah, Ibu dan Bapak, sebutan ini yang saya kenal, yang mudah kita kenal, ada golongan yang disebut Zulfaraid, ada golongan Asobah, dan Zul Arham. Siapa mereka? Nah, nanti dulu saya akan bahas siapa itu mereka, tapi Asas dalam hukum waris itu ada 12 macam Bapak dan Ibu. Integriti atau ketulusan, ketulusan dalam menerima apa yang ditinggalkan oleh si meninggal tentu saja. Karena bukan integriti yang meninggalkan, kalau integriti yang meninggalkan sudah tidak dipersoalkan. Asas ta'abudi atau penghambaan diri. Jadi dalam proses pewarisan itu kita menerima karena kita sebagai hamba menerima titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang berpindah ke generasi yang berikutnya. Asas hukukul maliyah atau hak-hak kebendaan ya, yang berpindah itu antara lain hak-hak kebendaan. Ya, asas hukukun tabiiah atau hak dasar ada bukan hanya hak kebendaan tapi juga ada hak-hak yang tidak berwujud. Ya cuma tentu kehormatan itu tidak bisa dipindahkan ya atau hak-hak yang diperoleh selain kebendaan misalnya ayahnya mendapatkan uh, apa namanya bintang mahaputra adi Pradana. Nah, itu tidak bisa kalau itu dipindahkan jadi walaupun hak dan kewajiban tapi hak yang pernah diterima seseorang dari pemerintah dari negara kepada seseorang misalnya uh, orang yang terkemuka yang berjasa kepada republik misalnya Prof Bagirmanan itu mantan Ketua Mahkamah Agung, pernah dianugerahi oleh pemerintah, oleh negara, mendapatkan bintang Mahaputra Adi Pradana. Nah, itu kategorinya bukan hak yang bisa diwariskan, yang seperti itu. Asas ijbari atau keharusan atau kewajiban. Keharusan itu keharusan untuk menerima. Jadi dalam Islam itu tidak boleh warisan itu ditolak. Jadi terima saja dulu persoalan oleh kita akan diserahkan kembali kepada siapa, itu ya itu juga jadi ibadah kita. Jadi, wajib dan harus menerimanya. Asas bilateral dalam Islam itu, kita bisa menerima warisan dari dua pihak: ibu kita meninggal dapat warisan dari peninggalan ibu, ayah kita meninggal dapat warisan dari peninggalan ayah. Itu asas bilateral, namanya asas individual atau perorangan. Bahwa dalam Islam juga, yang menerima warisan itu tidak komunal, tetapi individual. Kita menerima perorangan bagian kita dari orang tua kita. Asas keadilan yang berimbang nah keadilan yang berimbang itu tadi meskipun wanita mendapat setengah dari laki-laki tapi dianggap sebagai adil dan berimbang karena apa laki-laki itu arizaluk wa ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita maka karena dia mempunyai beban di pundaknya sebagai pemimpin maka dia diberi uh, porsi yang lebih besar untuk menghidupi yang dipimpinnya sedangkan wanita meskipun miskin misalnya dari keluarga itu tapi dia ada yang memimpin, yaitu laki-laki. Siapa tahu laki-lakinya yang memimpin itu lebih kaya dari keluarga dia. Makanya adil dan berimbang itu filosofinya seperti itu. Asas kematian sama halnya dengan sistem hukum waris lain bahwa hukum waris itu muncul karena ada kematian seseorang. Asas membagi habis harta warisan tidak boleh disisakan harta itu harus habis dibagi. Asas perdamaian dalam membagi harta warisan tidak boleh ada sengketa. Oleh karena itu kalau sengketa terjadi di keluarga maka didamaikan oleh pengadilan agama, ya. Dan asas sosial dan kemanusiaan. Kalau masih ada tersisa maka yatim piatu dan balai harta peninggalan itu menjadi uh, pihak yang berhak mendapat bagian dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Itu hukum waris dalam Islam, Pak Nadi. Golongan ahli waris yang juluk para itu disebut dengan asbabun furud, Bapak Ibu. Artinya ahli waris yang mendapat bagian tertentu sesuai dengan yang ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagian itu ada enam pihak, ya, ada enam kelompok. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa-siapanya ini. Ini terlalu panjang kalau saya sebutkan dan akan menyulitkan Bapak dan Ibu. Yang kedua golongan asobah atau anas uh, An setelah setelah ashabul furud golongan inilah yang mendapat giliran kedua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yaitu kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit atau orang yang meninggal yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri dan berhak mendapat sisa harta waris setelah dibagi kepada ashabul furud jadi ashabul furud itu tadi setelah bagian bagiannya uh, diperoleh masih ada sisa nah sisanya itu adalah bagian dari asobah Nah, bagian-bagian asobah anasabiah ini ada tiga kelompok. Ada asab, asobah binabsi itu kelompok laki-laki, ada asobah goiri, itu kelompok perempuan, dan ada asobah goiri, yaitu saudara-saudari kandung atau sebapa apabila pewaris mayit mempunyai uh, eh maaf bapak ibu kok loncat mempunyai putri dan tidak mempunyai putra ya Bapak dan Ibu, jika kita hanya memiliki anak putri, ada sebagian aturan dalam Islam, anak putri itu tidak menghabiskan harta kekayaan orang tuanya. Maka ada asobah ma'al goiri, yaitu saudara-saudari kandung atau sebapak apabila pewaris mempunyai putri atau tidak mempunyai putra. Jadi ke samping ini. Jadi warisan itu ke bawah, ke atas, dan ke samping ke bawah itu anak-anak kita dan cucu ke atas itu ayah dan ibu kita jika masih ada ke samping itu saudara-saudara kita itu bisa saudara sebapa bisa saudara seibu jika ada atau saudara kandung seibu sebapa dengan kita golongan ahli waris yang ketiga itu zul arham itu setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk asabul furu dan asobah misalnya bibi saudara perempuan ayah itu yang ke samping Paman dari pihak ibu, saudara laki-laki ibu itu yang ke samping juga keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Nah, itu artinya anak dari saudara kita, cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, itu juga keponakan kita dan sebagainya, keponakan yang meninggal, maksudnya. Nah, ini bagian atau golongan dalam hukum ahli waris dalam Islam. Kemudian masuk ke hukum perdata karena saya tidak membahas sistem yang terlalu dalam bagiannya karena sulit Bapak dan Ibu kalau kita tidak bisa membaginya juga kita bisa memohon bantuan pengadilan agama untuk menyelesaikannya karena ada panduannya yaitu kompilasi hukum Islam. Kita masuk ke hukum waris perdata barat atau BW tadi. Konsepsi hukum barat ini untuk siapa ini hukum BW sekarang dipakai? Ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang beragama bukan Islam. Karena orang Islam jarang tidak memakai ini. Nah, orang Islam kadang-kadang kalau tidak mau memakai hukum Islam, dia lebih menggunakan hukum adat berasal dari mana orang ini. Dia berasal orang Sunda pakai hukum adat Sunda. Prinsipnya sama-sama besar lah kalau orang adat hukum adat itu. Laki-laki, perempuan besarannya sama. Jadi laki-laki satu, perempuan satu. Jadi mereka memilih kalau tidak memakai hukum Islam memilih hukum adat tidak menggunakan BW. BW ini biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama bukan Islam. Di dalam BW asas kewarisan sama halnya dengan asas dalam hukum waris Islam tadi ada asas individual, bilateral, asas penderajatan. Nah ini sampai derajat ke 6 kalau nggak salah di dalam BW itu asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan asas terjadinya waris, waris meninggal sama asas peralihan seluruh hak kewajiban dengan sendirinya dan otomatis. Jadi prinsip atau asas dalam hukum waris itu baik hukum waris Islam, hukum waris BW atau barat maupun hukum waris adat prinsipnya sama, beda-beda tipis saja. Nah, hanya mereka lebih mengedepankan ada legitimo porsi misalnya, ada bagian ahli waris yang tidak boleh dikurangi sama sekali oleh ahli waris. Jadi kalau ahli waris menghibahkan ketika hidup mengurangi bagian ahli waris itu bisa digugat itu bisa diminta kembali bagian yang semestinya dimiliki oleh ahli waris tapi terambil oleh hibahnya pewaris ketika hidup misalnya nah di dalam BW itu ada penggantian kedudukan yang disebut bay plus pooling itu seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri akan tetapi menggantikan nah kalau Ahli waris yang sesungguhnya meninggal, nah yang meninggal dia meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka cucunya ini dari yang meninggal yang menggantikan. Nah ini yang di dalam hukum barat dikenal dengan "bay plus fully. itu penggantian kedudukan ahli waris. Karena ahli waris yang sesungguhnya meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka digantikan oleh uh, anaknya. Nah, apakah dalam Islam ada secara Tersirat, tidak tersurat, Islam pun membolehkan penggantian kedudukan ini, tapi tidak secara tegas dinyatakan nah, karena eh, terlalu banyak di dalam Islam itu aturannya, sehingga be transfer tidak terlalu dipikirkan oleh aturan hukum Islam. Kayaknya ahli waris menurut BW itu ada dua macam, Bapak dan Ibu: ada ahli waris menurut undang-undang, dan ada ahli waris menurut wasiat atau testamen maka disebut yang ahli waris menurut undang-undang disebut uh, pewaris test uh, apa uh, testato ya kalau yang uh, eh, maaf kalau yang uh, ahli waris menurut undang-undang itu disebut ab intestato kalau ahli waris yang menurut wasiat itu uh, testamenter menurut surat wasiat itu ketika si pewaris hidup menulis pesan di dalam sebuah kertas di hadapan notaris juga bisa saya akan memberikan apa harta benda berupa apa kepada anak yang mana. Nah, itu diatur dalam BW pasal 955 kalau yang menurut undang-undang diatur di pasal 833. Nah, golongan pertama keluarga dalam garis lurus ke bawah ini anak. Ya, golongan kedua itu keluarga dari garis ke atas ibu dan ayah. Ya, nenek kakek ke atas kalau masih ada. Golongan ketiga ya golongan ketiga kakek nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris tapi biasanya golongan ketiga ini sudah tidak ada umumnya kalau ahli warisnya kaya raya ya sudah biasanya sudah senior juga yang meninggalnya itu karena jarang yang kaya raya di usia 30 tahun sehingga kakek neneknya masih hidup misalnya nah golongan keempat adalah golongan keluarga dalam garis ke samping dan keluarga lain sampai derajat keenam ya ke samping itu tadi bisa saudara kita, bibi, paman, dan seterusnya, keponakan, ini dalam sampai derajat ke-6. Ini BW ini. Nah, kita masuk ke hukum waris adat, Bapak dan Ibu. Di dalam uh, hukum atau sistem kekeluargaan adat, itu ada tiga sistem kekeluargaan yang besar yang kita kenal. Dan yang sangat terkenal itu ada di uh, Sumatera. Patrilineal itu di Tapanuli, Barat, Patrional Utara maupun Selatan itu orang Batak termasuk orang Karo, ya. Sistem matrilineal itu keluargaan orang Minangkabau dan sistem parental itu orang Jawa. Nah di tempat lain di Bali misalnya itu kategorinya patrilineal, misalnya di eh, orang Dayak di eh, Kalimantan itu kategorinya patrilineal, orang Bugis di Sulawesi itu ya orang Makassar di Sulawesi itu mereka mengatakan sistem parental. Jadi sistem kekeluargaan itu eh, diwakili oleh sistem-sistem eh, kekeluargaan adat yang besar yang kita kenal yaitu orang Batak patrilineal, orang Minang matrilineal dan orang Jawa parental. Apa itu patrilineal? Garis kekeluargaan adat di patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah. Orang Batak itu yang menurunkan marga itu ayah. Dulu yang mendapat warisan itu hanya anak laki-laki. Kemudian sekitar tahun 60-an ketika Ketua Mahkamah Agungnya Profesor Subekti, kaum ibu dan anak-anak perempuan di Tapanuli menggugat ke Pengadilan Negeri Medan bahwa kami juga kaum perempuan, anak-anak perempuan orang Batak dan janda-janda mendiang suaminya dari yang meninggal dunia itu adalah berhak atas harta kekayaan mendiang yang ditinggalkan oleh suaminya maupun ayah kandungnya si anak perempuan Batak. Dan gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan negeri, duga pengadilan tinggi Medan, dan kemudian Mahkamah Agung. Sampai akhirnya, sejak jurisprudensi itu, eh, hukum adat patrilineal Tapanuli, utara, selatan, maupun tengah, itu menyatakan bahwa ahli waris dari orang Batak adalah eh, anak laki-laki dan anak perempuan, serta janda dari mendiang suaminya. Jadi berubah sejak saat itu, patrilineal tapi garis keturunan tetap menarik garis ayah. Nah, sistem matrilineal itu di Minangkabau yang terkenal, itu garis keturunan ibu. Jadi kaum itu kaum ibunya. Jadi orang Minang itu anak ibunya. Dan yang memegang harta pusaka tinggi itu adalah anak perempuan tertua apabila orang tuanya meninggal. Anak laki-laki itu eh, tidak termasuk yang memiliki eh, eh, hak hak istimewa di Minangkabau. Oleh karena itu jika orang Minangkabau laki-laki mendapatkan istri orang luar Minangkabau, maka hilanglah garis keturunan mereka disebut orang Minangkabau bukan orang Jawa misalnya dapat orang Jawa, orang Jawa garis keturunannya diambil dari ayah misalnya binnya ke ayah hilang juga. Jadi kalau orang Minangkabau laki-laki mendapatkan istri orang luar Minangkabau, maka sistem kekeluargaan mereka pupus hilang. Nah, sistem parental ini yang menarik garis keturunan dari kedua-duanya, dari ibu dan dari ayah. Ya. Dan di parental tidak mengenal eh uh, apa namanya? eh uh, family name memang tidak ada, sehingga kita sulit kalau ditanya eh uh, uh, who are your family name? Siapa nama keluarga nama keluargamu? Tidak ada. Kita hanya mengenal karena dalam Islam ada bin atau binti, beda dengan orang Tapanuli. Kalau orang Tapanuli tergantung ayahnya, ayahnya marganya apa? maka anaknya otomatis sama dengan marga ayahnya. Kalau ayahnya Tobing ya anaknya pasti Tobing. Di Minangkabau kaum dari yang dipakai oleh anaknya itu kaum dari lingkungan keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya. Jadi kalau ada orang Jawa punya istri orang Minang, ya sudah, anaknya itu menjadi anak dari kaumnya ibunya. Ada Tanjung misalnya, ada apalagi macam-macam saya nggak hafal di Minangkabau di kita parental ini Jawa ini dua-duanya ibu dan ayah. Nah, sistem hukum adat sistem waris adat ini mengenal tiga sistem kewarisan. ada sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat. Kang um, nah, emang ini, konten eh, waktunya habis eh, Mungkin ada yang mau bertanya nanti. Oh, boleh, boleh Prof. Susi. Sebentar, saya sedikit lagi Kang. Nah, okay. barangkali masih bisa cukup. Kewarisan kolektif itu kewarisan uh, uh, harta peninggalan diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok ahli waris. Nah, ini Minangkabau ini tidak ada waris individual kecuali harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu diwarisi oleh badan hukum keluarga. Ya, oleh badan hukum adat di Minangkabau. Ya, ini sistemnya sistem kolektif di mereka. Nah, kemudian mayorat itu uh, dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas memimpin rumah tangga. Pada dasarnya orang Minangkabau pun untuk harta pusaka tinggi sistem kewarisannya adalah mayorat karena yang menguasai harta pusaka tinggi yang tidak boleh dijual dan dibagi-bagi itu adalah anak perempuan tertua dari keluarga itu. Itu yang saya pelajari dan yang saya tahu. Nah, ini sama asasnya, saya lanjutkan saja. Baitul Perpuling dalam adat juga dikenal, ya. Kemudian perbandingan ini ini sebagai simpulan sebetulnya sebagai rangkuman dari semua tadi Uh, kalau memang ada ibu bapak yang ingin bertanya, silahkan saya akhiri. Terima kasih. Prosesi: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, menarik sekali, Kang Eman, uh, paparan uh, akan terutama yang terakhir tadi. Jadi, uh, yang semacam kesimpulan, jadi membandingkan atau menyandingkan ketiga. Uh, hukum waris tadi dari sistem adat, Islam kemudian juga dari sistem Barat. Ini ada yang bertanya, ada dua. Silakan Pak. Uh, yang pertama, Kang Ganjar itu uh, memberikan informasi bahwa untuk uh, bagi waris Islam sekarang sudah ada softwarenya. Uh, uh, ini informasi dari uh, Prof. Ganjar, jadi tinggal memasukkan posisi masing-masing ahli waris terhadap almarhum. Kemudian pertanyaan ada dua, Kang Eman. Yang pertama dari Kang Reza, kemudian yang kedua dari Pak Budi uh, Sutrisno, dan yang ketiga dari Kang Deddy Haryadi. Uh, jika tidak berkeberatan, silahkan uh, saya persilahkan secara singkat saja kepada Kang Reza Uh, Kang Budi, kemudian juga Kang Dedi Haryadi untuk langsung kepada Kang Eman. Mangga, Kang Reza? Mangga. Uh, Hatunun, uh, Prof. Suisi. Kang Prof. Eman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan, Mangga. Mangga, Kang Prof. Ini sangat menarik penjelasan hukum waris, Saya tadi mengasihkan ya. Jadi kasarnya banyak cerita yang pernah saya ketahui tentang hukum waris ini dan ini dari langsung dari pakarnya ya. Terutama saya tertarik jadi istilah tadi sederhana kayaknya menyangkut tentang istilah pewaris dan ahli waris ya yang sering kali digunakan ya. Ternyata yeah. menjadi sebuah konsep yang sangat tidak cocok ya berdasarkan pendekatan hukum tadi. Jadi terima kasih ini saya kira akan membenahi hal-hal yang semuanya juga sering digunakan dalam ilmu sejarah Kang Prayeman. Nah ini kaitannya dengan ini yang pertama banyak pertanyaan saya Kang Prayeman. Tadi supaya dijelaskan berdasarkan dari industri Staatsrechling itu kan dilakukan yang namanya trikotomi kewarganegaraan ya Kang. Yeah. Dimana Di mana membagi warga negara itu tiga golongan besar, klasifikasi besar, yaitu Eropes, kemudian Fremde Osterlingen, dan yang kita kebanyakan ya, Inlander inilah ya, yang yang depan pada bangsa kelas tiga. Ya. Nah semakan yang, yang dari yang sejauh yang barangkali yang bisa tergali dari dimensi hukum, perspektif hukum, apa sebenarnya semangat yang hendak dibangun oleh rejim kolonial dengan membagi warga negara dari tiga klasifikasi besar ini, kan? Jadi apa sebenarnya semangat yang ada di belakang itu semua? Ini kalau kami di dalam sejarah Kang, menyebut ini ada sebagai upaya Belanda untuk membangun yang namanya Minderwaarde Heerse Complex ya. Jadi rasa rendah diri bangsa ini kan dibangun seperti itu. Nah barangkali tapi dari Pestimo, ada penjelasan lain kang. Ini, ini saya selalu tertarik sekali dengan trikotomi ini kang. Kan menjadi kajian-kajian yang dalam sejarah terutama pada dikaitkan dengan bidang pendidikan yang membagi tentunya kelas-kelas pendidikan berdasarkan dari klasifikasi negara ini. Nah ini yang pertama kang Prof. Nah, berrelasi tapi dengan pertanyaan pertama, ini kira-kira kalau seandainya, kita berandai-andai kan, Bro kalau seandainya trikotomi kewarganegaraan tidak dilakukan, apakah hukum waris itu akan tetap seperti itu, kan? Dalam artian misalnya bahwa untuk orang Eropa tetap diperlukan Gerherlik Wet Books dengan apa Friendly Osterlingan dan untuk Indonesia kebanyakan ya hukum adat. Nah, menurut Pak Perhatikan Eman, kalau seandainya, kita berandai-andai, kan, ya, tapi ini menjadi cerita yang menarik, karena kaitannya dengan pasca pada kira kemerdekaan kan hukum waris kita masih seperti ini barangkali kang jangan cuma jadi dijelaskan kang Pro eman. Jadi kalau seandainya pikotomi tidak ada, apakah hukum waris itu kang eman, akan juga tetap seperti yang, yang selama ini berlaku? Berarti itu saja prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kang eman. Kang eman ada dua pertanyaan lagi, jadi sekaligus saja ya. Mangga silahkan, prof. Ya. Kang budi yang kedua silahkan. Baik, terima kasih Prof Yusi. Prof Memang saya ingin bertanya, Prof kebetulan saya kan mengajar pernah mengajar ya sosiologi keluarga nah dalam satu pertemuan itu ada beberapa pernikahan yang biasa itu kan yang formal itu laki-laki dengan perempuan begitu kan nah namun sekarang itu mulai muncul ada sesuatu yang baru bro yaitu pernikahan sesama jenis atau same sex marriage dan itu sudah ada di beberapa negara itu dilegalkan nah itu ada satu pertanyaan dari mas saya itu kalau terjadi pernikahan sesama jenis seperti itu itu bagaimana hukum warisnya karena dalam kenyataannya yang menikah sesama jenis itu itu ada yang membawa anak kandungnya hasil pernikahan normal dia ya, yang sebelumnya dan ketika dia menikah sama jenis dia juga punya anak tapi anak adopsi begitu dan mereka kemudian mengasuh gitu mengasuh anak-anaknya itu sampai besar nah itu bagaimana itu hukum warisnya kalau itu terjadi baik di barat maupun di Indonesia misalnya meskipun Indonesia kan melarang ya tidak boleh sampai sekarang ya dan beberapa negara juga seperti US itu baru melegarkan itu beberapa negara bagian tapi sebagian negara bagian yang dia masih memegang eh, dalam tanda kutip nilai-nilai eh, agama yang kuat itu tidak melegalkan juga gitu. Nah itu saja Prof mungkin yang saya ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Silakan. Budi yang... kemudian yang ketiga Kang Deddy, Kang Deddy Haryadi, sama nanti satu ada per pertanyaan dari YouTube Kang Eman. Silahkan, silakan. Silakan Kang Deddy. Ya terima kasih Saya mau bertanya tentang kecocokan. Eh, Tiga hukum waris tadi, Islam, BW, dan adat terhadap kapitalis lah kira-kira begitu. Terhadap industrialis. Karena mungkin dari situ ada perbedaan, kemungkinan kecenderungan orang mudah melepas tanah, mudah fragmentasi tanah, dan sebagainya. So itu saja, bukti Terima kasih. Sudah? Hanya itu, Pak Deddy. Sudah kan? Oke. Okay. Kalau sudah, kan jadi sudah ya pertanyaannya Ya sudah. Oke, okay. sekarang uh, saya bacakan ya Kang pertanyaan dari Profesor Opan. Uh, beliau bertanya dari YouTube ini Kang. Silakan. Jadi, uh, beliau bertanya uh, tentang hukum waris ke depan atau masa mendatang. Apakah menurut pandangan Kang Eman, hukum waris uh, menurut Islam itu akan menggeser hukum waris uh, adat? Hukum waris adat bagi orang Muslim atau penganut agama Islam? Jadi ini pertanyaannya. Kemudian satu lagi ini Kang dari YouTube juga. Uh, ini pertanyaannya. Oh ini banyak banget gitu ya. Uh, jadi uh, apa uh, nanti mungkin bisa japri saja kepada Kang Eman. <laughs> karena ini uh, ada ya, uh, pakai ini contoh-contoh segala gitu ya. Oh, betul, ya. Baik, iya. Nah jadi silahkan Kang Eman untuk menjawab empat baik, pertanyaan baik, tadi. Baik prosesi. Nah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak, uh, Prof Reza semangat belanda membagi tidak warga negara Prof Reza tapi golongan penduduk saja waktu itu. Oke. Jadi uh, nah, memang bukan warga negara karena tidak ada warga negara waktu itu karena Hindia Belanda. Istilahnya itu, golongan itu, penduduk ya, Istilahnya golongan penduduk kan. Iya, golongan penduduk. Uh, Onderdanen ya bahasa Belandanya. Uh, semangat Belanda itu sebetulnya ya saya sepakat Prof Reza sebetulnya hanya untuk membuat uh, kelompok uh, kaum jajahan ini menjadi orang yang termarjinalkan saja. Dan ini yang menjadi divided imperanya Belanda kepada kepada kaum terjajah kita dulu waktu itu ya dan memberi hak istimewa kepada orang-orang yang bisa menolong bisnisnya mereka untuk mencari rempah-rempah maka orang-orang Timur Asing Cina waktu itu memang sudah diberi privilege karena mereka sudah menjadi orang-orang yang menjadi perantara dalam bisnis rempah-rempah di Hindia Belanda waktu itu tidak ada semangat selain divided impera atau membuat uh, minder the kompleksnya bangsa pribumi gitu uh, Prof Reza saya, saya sepakat dengan Prof Reza untuk hal itu saya tidak menemukan dari sisi hukum pun yang uh, sesungguhnya menguntungkan bangsa pribumi dengan pembagian golongan penduduk ini karena golongan penduduk ini kepada pribumi sangat dimarginalkan pengadilannya inland uh, landrat untuk inlander itu uh, hukumnya juga uh, HIR Head Herzina Indonesia Reklemen dan Rek Reklemen Buiten Hwisten untuk luar Jawa dan Madura jadi itu eh, sangat jelas dikatakan bahwa HIR dan RBG itu hanya untuk orang-orang yang tidak cerdas gitu menurut Belandanya kan luar biasa itu sudah sudah merendahkan banget kepada bangsa pribumi. Nah yang kedua Prof. Reza mengenai hukum waris eh, tadi tadi saya lupa Prof Reza uh, ya, apanya seandainya, yang... seandainya tidak ada golongan oh, iya. golongan yang tiga itu kan ya, apakah ya. akan seperti itu kira-kira uh, baik betul Prof Reza saya bukan sekedar yakin uh, karena beragamnya hukum waris itu kan disebabkan adat istiadat bangsa pribumi memang beragam local wisdomnya sangat banyak di kita itu yang pertama yang kedua, ketika uh, hukum Islam atau ketika Islam dibawa oleh saudagar-saudagar dari Gujarat masuk ke uh, Nusantara, itu menambah uh, kemudian uh, sistem yang ada yaitu hukum waris berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, meskipun tidak ada penjajahan Belanda dan tidak membawa BW di Nusantara, uh, sudah jelas dan yakin bahwa hukum waris ini tetap akan pluralistis atau akan beragam disebabkan local wisdom yang beragam dan disebabkan masuknya Islam ke Nusantara yang juga membawa sistem kewarisan yang berbeda dengan hukum adat begitu Prof Rizal. Mudah-mudahan bisa bisa menjawab kasih, apa ya. yang Prof Rizal uh, maksudkan. Ini, maaf Pak, kalau saya menambahkan Kang Prof MM ini bagi saya ini semakin menambah apa kata saya tentang multikulturalisme Indonesia tapi dari bekalnya dari dimensi hukum ini. Ini bagian dari multikulturalisme Indonesia Kang Prof. Terima kasih Kang Prof. Ya za ya. uh, ini sekedar tambahan saja kalau uh, Kang Eman uh, bahwa Indonesia itu menganut pluralisme itu bukan hanya dalam sistem hukum tetapi juga pluralisme kaidah hukum Hidup. Terima kasih Iya sekali akan pluralisme. Jadi sistem hukum kita banyak, ada sistem hukum barat ya Kang Eman, ya. kemudian ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat, selain ada juga satu sistem hukum nasional, tetapi ada juga pluralisme kaidah hukum seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Eman. Jadi hukum acara misalkan ada yang uh, luar uh, Jawa ya, luar Jawa dan uh, Madura gitu Kang Reza. Mangga Kang Eman di. Terima kasih Susi ya. tambahannya. Untuk Pak Budi tadi ini tidak mudah dijawab Pak Budi karena eh, di samping di Indonesia memang perkawinan sesama jenis itu eh, belum dilegalkan, belum ada aturan hukum positifnya. Nah, untuk eh, tapi dengan mudah saja apabila memang ini terjadi dan masing-masing eh, dari pasangan itu membawa anaknya karena dari dari perkawinan sesama jenis kan tidak mungkin lahir keturunan. Kalau misalnya si laki-laki membawa keturunannya dari uh, perkawinan sebelumnya misalnya dan sebelahnya juga demikian. Nah, itu tentu akan berlaku hukum waris yang uh, yang dia kehendaki. Nanti dia akan kalau dia meninggal dunia akan mening uh, dan meninggalkan harta, maka akan diwarisi oleh si uh, uh, generasi yang di bawahnya itu, Pak Budi. Jadi dengan mudah saja. Tapi saya tidak bisa menjawab Apakah di antara pasangan itu saling mewarisi atau tidak apabila ada harta gonogini atau harta bersama dalam perkawinan sesama jenis. Kalau di dalam perkawinan kita kan yang berbeda jenis, kita hidup bersama, menghasilkan harta kekayaan bersama. Nah, harta kekayaan bersama itulah menjadi harta bersama dalam keluarga yang akan diwarisi atau saling diwarisi. Suami meninggal ahli eh, si istri menjadi ahli waris suami dan sebaliknya jika istri meninggal lebih dahulu maka suami akan menjadi ahli waris istri. Nah, saya tidak tahu apakah dalam perkawinan sesama jenis ini karena saya tidak belum pernah menemukan kaidahnya apakah akan dianalogikan seperti itu atau tidak. Nah, itu saya tidak bisa menjawab dan terlalu berat saya untuk menjawab apabila saya menganalogikan kepada sistem hukum mana dalam hal sesuatu yang belum memiliki legalitas. Begitu Pak Budi jawaban saya. Mohon maaf sekali. Untuk Pak Dedi, apakah ada sistem hukum waris yang bisa mempermudah atau mendukung industrialis dan kapitalis, tadi Pak Budi, eh, Dedi ya. Saya kira eh, semua sistem yang ada, baik eh, barat, hukum barat, maupun hukum adat dan hukum Islam, itu tidak ada larangan eh, dalam hal harta kekayaan atau benda ber, tidak bergeraknya, kemudian di alihkan fungsinya misalnya untuk menjadi lahan industri atau lahan kepentingan-kepentingan uh, uh, umum atau kepentingan-kepentingan bisnis ya. Kepentingan umum itu misalnya untuk jalan, tapi kalau kepentingan bisnis itu untuk jalan protokol misalnya jalan tol itu bukan kepentingan umum Pak Budi karena jalan protokol itu kemudian jadi berbayar kan dan ada pihak uh, badan hukum yang mengelolanya yang mendapatkan benefit dari pembebasan itu, maka pembebasan itu Kategorinya pembebasan lahan yang untuk kepentingan kapitalis. Saya kira hukum waris tidak melarang itu, Pak Budi, eh, Pak Dedi. Maaf. Dan tidak ada uh, aturan. Oh, ini sistem ini tidak boleh. Silakan. Itu kembali ke individunya atau kembali ke sistem kewarisannya tadi ada mayorat dan kolektif. Nah, ini yang menentukan Pak Dedi nah, di Papua yang lokal wisdom-nya itu sistemnya kolektif dan mayorat memang ternyata saya mendengar pembebasan lahan untuk kepentingan bisnis jalan protokol itu tidak mudah Pak Dedi. Sehingga dalam pemerintahan Jokowi sekarang pembuatan atau ya pembuatan jalan tol di Papua itu terkendala oleh persoalan-persoalan hak ulayat. Nah, ini dia. Itu sebetulnya bukan persoalan warisan tapi sistem sistem kemasyarakatan di sana yang mengenal bahwa Kalaupun orang tua meninggal dan diwariskan, maka sistem kewarisannya masih kolektif dan mayorat. Nah, kalau yang individual di Jawa misalnya, saya memiliki orang tua meninggalkan harta. Setelah orang tua meninggal berpindah pada saya, kebetulan saya yang saya kuasai jalannya dibabat oleh tol dan dibebaskan. Saya setuju, ya, silakan aja, tidak ada larangan itu dan tidak ada sangkut pautnya dengan sistem hukum waris. Begitu Pak Deddy. Mohon maaf saya menjawab jika tidak memuaskan. Pak Opan, Suwata Praja, Profesor dari Antropologi Fisip. Tadi, apakah sistem hukum Islam bagaimana Prof. Susi katanya? Mohon maaf, mohon diulang. Belum di-mute, uh, unmute Prof. Susi. Ya. Ah. Beliau menanyakan, uh, apakah hukum waris menurut Islam akan menggeser hukum waris adat bagi oh, orang aja. Muslim atau penganut agama Islam? Baik. Terima kasih Prof. Opan. Uh, menggunakan hukum waris Islam itu tidak dipaksa, oleh uh, tidak ada paksaan dalam Islam untuk menggunakan hukum waris Islam atau tidak. Itu tergantung pada keimanan masing-masing, sehingga perokokan saya tidak punya keyakinan bahwa suatu saat hukum waris Islam akan menggeser sistem hukum waris adat, uh, karena. Pada dasarnya, kalau prokopen meneliti orang Minangkabau, orang Minangkabau itu kan sistem kewarisannya matrilineal, Punya uh, ungkapan dalam hukum adatnya adalah hukum bersandi sara, sara bersandi kita bulah. Uh, kalau hukum bersandi sara, hukum di Minangkabau itu bersandikan, uh, sara, saranya agamanya Islam, orang Minangkabau mayoritas. Nah, kemudian sara bersandi kita bulah, jadi hukum di Minangkabau mestinya bersandikan kita bulah, kita bulanya Al-Quran di sana. Tapi nyatanya kan orang Minangkabau tidak mem mempedomani itu, malah menggunakan atau mengedepankan kaum perempuan bahwa pemegang harta pusako tinggi dan harta pusako rendah itu kaumnya kaum perempuan. Nah, artinya orang Minangkabau tidak melihat Al-Qur'an yang Al-Qur'an sendiri adalah pada dasarnya sistem Al-Qur'an itu sistem patrilineal. Jadi Islam itu sistemnya patrilineal. Sesungguhnya yang cocok itu orang Batak itu. Orang Batak terpenuh di selatan yang beragama Islam, Cocok dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu menganut sistem patrilineal. Tidak matrilineal. Dari satu ayat saja yang arizaluk wa muna nisa, maka laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sudah jelas laki-laki itu memimpin wanita. Lalu bagian warisan laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Anak perempuan maksudnya. Nah di situ Minangkabau sudah tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran sesungguhnya. Tapi ungkapan hukum bersandi sara, -sara bersandi kita bola itu menjadi ugeran utama dalam adat Minangkabau. Sehingga saya tidak yakin Pak Opan, Prof Opan kalau hukum Islam akan menggeser hukum adat. Karena buktinya di Minangkabau saja tidak digeserkan hukum adat Minangkabau oleh hukum Islam, malah hukum Islamnya yang dibingungkan malah saya oleh oleh ungkapan orang Minangkabau Ngomongnya hukum bersandi di Sarah, sarah-sara bersandi di pula tapi nyatanya mereka mengedepankan kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Begitu uh, Prof uh, Opan dan Prof C, terima kasih, mohon maaf kasih. apabila saya keliru. Kang Eman, ini masih ada satu pertanyaan dari Kang, Kang Ganjar. Silakan. Mangga Kang Ganjar. Prof Ganjar silakan. Masih di mute, Kang? Belum di unmute, Prof. Mangga, Nuhun, Nuhun Prof Eman. Bangga, bro. Tadi saya ada pertanyaan begini, di dalam sistem waris ini kan kelihatannya kan pilihan. Ya. Nah kalau kemudian terjadi di antara para pewaris sendiri pilihan sengketa, yang satu adalah memilih hukum Islam, misalnya yang, yang anak yang lain yang sama-sama pewaris itu memilih hukum adat. Gitu. Ya. Nah ini kan penyelesaiannya kalau tidak bisa dengan musyawarah. Nah ini di penyelesaiannya seperti apa? dan diselesaikan Baik. di lembaga mana gitu kan jadi saya nah, itu yang pertama nah yang kedua adalah pertanyaan yang kedua ini menarik ya bahwa di dalam waris ini kan pilihan itu kelihatannya ya, ya. dan negara memberikan kesempatan eh, kepada masyarakat untuk eh, untuk memilih hukum yang sesuai dengan tadi dengan keyakinannya atau dengan keimanannya lah gitu tanda ya. Nah, ada nggak tuh hukum yang lain gitu yang diberikan kesempatan oleh negara Nah, kan sebetulnya eh, yang lain-lain kan misalnya pidana gitu kan pidana itu juga ada eh, pidana yang eh, bersifat Islam ada pidana yang di yang bersifat eh, misalnya eh, adat begitu seperti di masa di Aceh gitu nah, tetapi kan semuanya harus mengikuti kepada eh, hukum pidana nasional nah, jadi eh, itu juga prosesnya itu seperti apa itu kesepakatan kesepakatan seperti apa sehingga ada bagian-bagian hukum adat yang dihilangkan ya yang bukan merupakan cawe sementara ini ada semacam privilege khusus untuk hukum waris gitu. Nuhun Prof Eman. Mangga, mangga Prof Ganjar. Terima kasih Prof Ganjar. Percayaan yang luar biasa. Prof Ganjar, jika di dalam keluarga tadi ada sengketa di mana satu pihak anggota keluarga ingin sistem hukum adat, sementara yang sebagian anggota keluarga tadi ada yang menghendaki sistem hukum Islam. Artinya tidak ada konvergensi di situ ke arah hukum mana. Jika persoalannya seperti itu, Prof, itu terpaksa penyelesaiannya harus dibawa ke pengadilan. Nah, silakan bawa ke pengadilan. Nanti orang yang ber, merasa ingin dengan cara hukum Islam, coba dimohonkan untuk diselesaikan di pengadilan agama. Jika tadi ada saudara atau pihak yang menghendaki hukum adat dan tidak mau dibawa ke pengadilan agama, silakan bawa ke pengadilan negeri. Karena pengadilan agama tidak akan menggunakan apa sistem kewarisan adat. Nah nanti pengadilanlah yang akan menilai kewenangannya sendiri. Apabila merasa bahwa sengketa itu menjadi kompetensi pengadilan, maka pengadilan akan meneruskan penyelesaian itu. Jika tidak, maka pengadilan akan mengno namanya prof. on Numpang telah akan menyatakan. Oh, itu bukan kewenangan kami. Ini sengketa ini lebih lebih berat menjadi kewenangan pengadilan agama. Maka otomatis pihak yang tadi ngotot untuk menyelesaikan secara adat, dia akan mengikutinya untuk menyelesaikan sengketa secara uh, hukum Islam di pengadilan agama. Karena uh, kalaupun orang yang ingin dengan hukum adat membawanya ke pengadilan agama, pengadilan agama tidak akan menggunakan uh, sistem pembagian berdasarkan hukum adat karena. Uh, panduan hukum materialnya di pengadilan agama itu adalah kompilasi hukum Islam. Demikian uh, uh, itu uh, penyelesaian untuk mengakhiri sengketa di antara dua pihak yang berbeda keinginan tadi, Prof. Kemudian yang berikutnya, Prof. Ganjar mengenai uh, uh, tadi Profesi, maaf maaf saya cukup jadi lupa kalau sudah ngomong, Prof. Ganjar ya, tadi. Uh, jadi Kang Ganjar menanyakan kan kalau untuk hukum uh, waris negara memberikan ya. Memberikan ya. kesempatan kepada mereka untuk memilih hukum yang mana, gitu. Tetapi, ya. kenapa kalau misalkan pidana memang ada pidana Islam, kemudian ada pidana adat, tapi ya. kan semuanya itu harus pada pidana nasional. Hukum pidana ya. nasional, nah ini bagaimana? Eh, uh, Prof Ganjar, untuk hukum waris masyarakat dibolehkan memilih, silahkan mau pilih mana. Ada tiga tadi, Prof, ada mau menggunakan sistem kewarisan adat, silahkan. Ada mau menggunakan sistem kewarisan Islam silahkan. Ada mau menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum perdata Barat tadi juga silahkan. Nah, itu semua menjadi hukum yang dibolehkan untuk dipilih, Prof. Karena apa? Itu. Karena uh, pemerintah Indonesia juga tidak memiliki hukum positif selain kompilasi hukum Islam tadi, Prof. Saya tidak bisa menyebutkan hukum positif tentang hukum waris itu mana, gitu. Apakah tadi hukum sistem hukum barat atau sistem hukum adat atau sistem hukum Islam? Satu-satunya yang dinyatakan sebagai hukum positif Indonesia adalah instruksi presiden nomor 1 tahun 70 atau 71 itu tentang kompilasi hukum Islam untuk panduan bagi hakim pengadilan agama jika orang memilih penyelesaian sengketa di pengadilan agama, Prof. Jadi silahkan dipilih itu, tidak ada pilihan lain kecuali adat hanya Prof Ganjar meskipun dalam penyelesaian hukum waris itu pilihan tentu tidak boleh hukum orang Sunda misalnya ingin menyelesaikan warisan berdasarkan sistem hukum waris adat Batak misalnya. Jadi local wisdomnya yang di yang boleh dipilih itu orang Jawa memilih menggunakan sistem hukum adat Jawa orang Sunda demikian orang Bugis juga demikian orang Batak orang Minang begitu tidak bisa memilih hukum lain jadi choice of law-nya tidak bisa choice of law ke arah sistem hukum adat lain dari local wisdom tempat dia sesungguhnya berada atau berasal. Begitu, enten, Prof. Ya Prof Eman. Bangga. Nah, uh, It, itu diaturnya oleh apa itu? Uh, ada yang mengatakan bahwa khusus untuk hukum waris maka sebetulnya itu adalah pilihan. Itu kan pasti ada dasar hukumnya untuk mengatakan itu. Atau sebetulnya di, di, dibiarkan begitu saja. gitu. Enggak, ya. uh, baik Prof Ganjar tadi sudah saya sebut di awal bahwa aturan-aturan yang ada dan berserakan itu tidak diformalkan secara positif kecuali kompilasi hukum Islam jadi landasan eh, apa namanya landasan eh, perundang-undangannya adalah kembali ke tadi aturan peralihan Prof. segala aturan dan badan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini sampai hari ini memang tidak ada eh, pemositipan hukum adat misalnya Prof untuk menjadi hukum nasional sehingga bisa dipilih oleh masyarakat mana tidak jadi dibiarkan begitu saja Prof silahkan orang orang adat menggunakan sistem hukum adatnya mangga orang Islam mau menggunakan sistem hukum Islam ya silahkan ke pengadilan agama kalau tidak bisa di rumah tadi saya terima kasih Prof ada softwarenya misalnya untuk membagi hukum waris membagi harta kekayaan secara Islam misalnya ya tinggal masuk-masukkan saja sehingga bagiannya berapa itu, alhamdulillah, berarti itu luar biasa membantu bagi pembagian hukum waris Islam. Demikian pula hukum Barat. Hukum Barat itu, ya, ya tidak berbeda dan penuh adat sebetulnya karena bagian masing-masingnya sama besar, Prof. Jadi, boleh dipilih, silakan. Nah, kalau yang menggunakan hukum Barat di Pengadilan Negeri, Prof. Hukum Barat yang dimaksud adalah BW, peninggalan kolonial, Prof. Nah, itu, kalau mau digunakan, mohon silakan. Jadi itu memang betul Prof Ganjar dibiarkan begitu saja karena saya tidak pernah menemukan hukum positif mana ya yang mempositifkan hukum waris adat dan hukum waris berdasarkan hukum perdata Eropa atau BW. Mohon maaf Prof, saya tidak, belum pernah menemukannya. Terima kasih. Mungkin uh, Kang Eman mungkin bisa digandengkan dengan uh, apa karakter bahwa hukum waris itu adalah hukum privat ya. Jadi. Ya karakter hukum privat dan hukum publik gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan bahwa untuk hukum privat itu memang uh, diserahkan kepada mereka, kepada masing-masing akan memilih hukum yang mana gitu. Betul, pun komunikasi. ketika ketika ada pembagian tiga penduduk uh, golongan pribumi juga bisa melakukan penduduk uh, penundukan ya Kang Eman bisa. kalau tidak salah ya. Penundukan secara sukarela, misalkan dia mau menundukkan diri pada hukum barat, gitu. Jadi ada mekanisme penundukan diri secara sukarela itu. Itu Prof. Ya. Terima kasih. Itu Prof. Ganjar. Jadi dulu memang dikenal ada penundukan. Jadi orang pribumi bisa menundukkan diri kepada hukum Eropa jika dia berkehendak untuk menggunakan hukum Eropa dalam penyelesaian persoalannya nah, dalam hukum privat tadi. Terima kasih Susi. tambahan. Ya, ya. Uh, kemudian Kang A'ai, ini saya minta izin waktu tambahan karena masih ada pertanyaan dari Teh Ira ini. Teh Ira Irawati. Ya, ada ada dua pertanyaan, Kang. Silahkan. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika warisan tidak dibagikan? Kemudian ya, ya. yang kedua pertanyaannya, bagaimana jika salah satu ahli waris memaksakan kepada ahli waris lain Warisannya dibagi rata laki dan perempuan. Ada dua pertanyaan itu kan, Mangga? Terima kasih, Prof Susi. Ibu Ira, Ibu Dr. Ira. Ya siap, Prof. Yang pertama, dalam Islam tidak boleh harta kekayaan yang meninggal dunia dibiarkan tidak terbagi. Itu berarti uhum. membebani jenazah, membebani almarhum atau almarhumah. Hukumnya menjadi dosa bagi anak-anak atau ahli waris yang membiarkan harta itu tidak terbagi, begitu, ya, Bu Ira? Jadi wajib dibagi itu. Hukumnya wajib setelah meninggal dibagi. Bahkan ya, sebenarnya Bu Ira tidak boleh ketika ayah meninggal duluan, hak-hak ayah dibiarkan sampai ibu meninggal tidak terbagi bagi ahli waris. Umumnya orang Sunda kan begitu, kehura nah, ada ibu masih ayah, maunya aku ibu, ibu masih nah, ayah, kudu bagi waris. Nah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam tuh ketika ayah meninggal ada harta milik ayah yang harus terbagi. Ya, ya. Nah nanti ketika ibu meninggal tinggal sisanya harta kekayaan milik ibu yang ter, uh, ditinggalkan dibagi. Di Sunda umumnya bahkan di keluarga saya seperti itu. Karena Tapi saya tetap ya, bisa ya, mengatakan bahwa itu dosa bagi uh, mereka uh, ya, yang siap, membiarkan siap. harta tidak terbagi. Yang kedua oh, tadi berapa. Prof Susi apa tadi mohon, mohon mau buka? Yang kedua itu, bagaimana kalau tadi e, dibagi rata gitu, Prof? Bagi rata. Ya. Silahkan, Ibu Dr. Ira. Kan itu pembagiannya itu pilihan. Kalau toh uh -huh. memang damainya membagi itu secara rata laki satu, perempuan satu, adilnya dirasakan seperti itu, Islam tidak memaksakan untuk menggunakan sistem pewarisan Islam, meskipun kita beragama Islam. Jadi boleh saja, silahkan dibagi rata saja sudah, supaya yang penting tidak ada sengketa dalam pembagian warisan, karena kompetensi pengadilan agama akan muncul manakala ada sengketa, bu. Ya, kalau siapa, sengketa Pak. tidak muncul selesai dalam keluarga, ya itu lebih baik sebetulnya, karena yang ya diharapkan malah damainya bukan persoalan ya. uh, sengketanya gitu, bu Ila. Jadi tapi enggak Pak enggak memang, bagus. Ya ada jalan keluar yang lain kalau tidak salah. Kenapa, Jadi penyelesaiannya itu diselesa diselesaikan dulu melalui hukum Islam. Jadi formalitas. Satu dan setengah itu saga, apa itu diselesaikan. Nah setelah Diterima itu dulu maka, ya. yang kemudian mau membagikan, ya itu boleh-boleh saja gitu. Jadi azas hukum Islamnya tidak dilanggar terlebih dahulu gitu. Kalau tidak salah begitu. Betul, jangan, jadi, jangan langsung dibagi gitu ya. Betul, jadi, Pak, betul Pak. Bagi, Tapi, su tapi su susahnya dulu. kalau udah kalau udah sama rata. Bisa susah ngembalikan lagi. Saya sepakat dengan Prof Ganjar, sebetulnya Tapi bagi saya... kita yang beragama Islam boleh saja mau sama rata, tetapi betul, Prof Ganjar, bagi dulu secara Islam bagian eman lagi laki-laki dua, nanti adik yang tidak mampu satu. Misalnya, nanti bagian saya nih, untuk kamu lah, supaya kamu juga uh, jadi itu menjadi menjadi kebaikan ya uh, dari si pihak yang. Laki-laki tadi betul saya sepakat Prof Ganjar jadi jangan jangan langsung dibagi rata tapi kalau toh juga dibagi rata memang e, kalau damainya memang seperti itu nggak ada masalah juga silakan saja. Uh, Prof Eman, Eman. Eman maksudnya e, kita katakanlah kita bagi dulu secara Islam itu itu Eman. hanya cukup dalam kata-kata gitu atau atau harus juga secara fisik artinya secara fisik gitu kan kan beda nih. Prof Dedi e, di dalam Islam itu kan yang dipentingkan itu akad, Prof beda oh gitu ya. akad itu yang menyebabkan halal dan haram gitu. Tidak ada hmm. akad menjadi haram, kalau ada akad menjadi halal. Seperti kita akad hmm. nikah kan hanya menyebutkan terima saya menikah dengan si A binti anu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Sesuatu yang tadinya haram kemudian menjadi halal hmm. hanya dengan akad, Prof. Oleh karena Jadi itu, kalau uang itu tidak usah ditransfer dulu ya tidak usah yang penting akad dulu saja bahwa itu nah persoalan nanti transfernya bagaimana itu soal teknis berbeda ya, 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 jadi, akad saja yang penting Islam itu akad lah itu ah ya, ya. uh, sih, bersusi bersusi boleh sebentar mangga Tersi. mangga prof ya mangga prof tati mangga ya, saya tati Yusron prof Eman Enggak, eh, saya setuju tadi tanyaan Prof. Pro Ira. Dua pertanyaan itulah menyebabkan saya ada di sini. Jadi kalau tidak dibagikan sudah dijawab dengan bagus sekali. Nah yang bingung tadi, boleh dibagikan dulu menurut hukum Islam, tetapi kemudian eh, diatur karena ada akan. Kalau langsung dibagikan, misalnya masih hidup, nanti bagi rata Misalkan anak-anak satu ada laki-laki, ada perempuan itu gimana ya Pak? Boleh nggak kalau di dalam sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama-sama berunding, kalaupun mau dibagikan, misalnya si Neng ini harus sama, gitu gimana tuh Pak? Katanya kata Pak Dedi tadi harus ada apa itu tadi? Apa boleh nggak by commitment gitu? Boleh nggak Pak? Apa harus tertulis? Mohon uh... Oh, maaf, Evan tertulis itu kan tertulis itu Prof di dalam hukum itu kan sebagai alat bukti saja bahwa komitmen dan akad kita memang nyata adanya gitu. Bisa dibaca kemudian tatkala kita sudah tidak ada. Jadi Kalau secara lisan alat... boleh enggak? Nah, lisan itu kan yang tidak bisa di kemudian di uh, runtut nanti apabila dibutuhkan alat buktinya Prof. Jadi kalau lisan itu harus diikuti dengan tindakan sesungguhnya. Tapi kalau tertulis, ya itu komitmennya ada di situ. Kelak kemudian hari kan tertulis itu bisa dibaca oleh generasi yang sesudahnya. Oh kan, dulu Prof komitmennya seperti ini. Nih buktinya ada tertulisnya gitu, Prof. Jadi hukum kalau, itu memang harus. Kalau dibuktikan. di depan notaris enggak? Sebetulnya alat bukti itu tidak harus di depan notaris, Prof. Karena di depan notaris itu hanya perbedaannya kan di depan notaris dan tidak itu hanya. Kalau ini di depan notaris menjadi otentik. Kalau yang tidak di depan notaris menjadi underhands gitu di bawah tangan itu saja, Prof sebetulnya. Ya, Tapi kalau uh, sifatnya apa itu? Kalau misalnya dia tertulis sekarang waktu masih hidup, testimoni atau wasiat itu Pak? Ah, kalau yang ditanyakan Prof Tati uh, pemberian semasa hidup kepada yang ada anak kita yang ada itu kategorinya mau bukan warisan memang, Prof, tetapi uh, itu hibah, Prof. Kalau Proptati menuliskan, kalau saya kelak meninggal dunia, saya akan berikan rumah sakit yang di Jalan RW Bitung kepada anak nomor Bisa, satu. Bina, bina. misalnya. Itu bukan punya saya, Bapak, Bisa, Bisa aja, Rumah sakit itu bukan punya Bu Tati Yusron, itu punya umat. Ini mah barang saya. Sebagai contoh saja, Prof. Ya, ya. Nah, misalnya itu 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 namanya wasiat, testamen, Prof. Tapi kalau Proptati menyerahkan semasa hidup namanya hibah, Prof itu pemberian semasa hidup. tapi kalau properti menuliskan apakah di bawah tangan atau di depan notaris dengan janji saya akan memberikan benda ini tanah ini seluas sekian hektar kepada anak nomor satu? bukan bukan nah. itu sama rata sama rata bagiannya bukan oh. bukan barangnya bukan barangnya jadi pernyataan sama rata nanti, bagiannya ini segini bagiannya ini nilai di dalam bentuk rata. uang misalnya itu itu testamen itu pesan itu wasiat prop itu Ya kalau Proktati menghendaki seperti itu, tulislah dan itu kategorinya wasiat karena wasiat tersebut akan dilaksanakan pada saat Proktati sudah tidak ada, gitu. Bukan Makasih. pada saat properti ada, gitu. Aduh, sungguh pencerahan cara ini bagi saya. Terima kasih, Prof. Eman. Terima sami-sami, Prof. Prof. Pak Ganjar. Budi, Eman Budi. Sami-sami, Kang Eman, pertanyaan terakhir. terakhir. nah, waktu makin uh, apa uh, mendesak ini. Uh, pertanyaan dari Kang Atik. Prof. Silahkan, Kang Atik. Saya guru saya ilmu, enggak ganggu, Prof. lah. Baik, terima kasih. Saya bukan ahli hukum Islam. Ayuh. Tapi tadi agak menggelitik ke pernyataan dari Prof. Eman mengenai bolehnya hukum waris Islam sebagai satu pilihan yang opsional. Saya agak kurang sependapat. Kenapa? Karena di dalam Islam, hukum waris itu bukan soal teknis distribusi tirkah. Akan tetapi itu adalah akidah. Di akidah. Oleh karenanya syarat di dalam waris Islam adalah satu akidah. Jadi umpamanya orang tua atau anak yang berbeda akidah, dia sudah bukan ahli waris lagi. Jadi menurut saya, kalau umat Islam tidak melaksanakan warisnya secara Islam, itu hak dia. Berarti dia tidak melaksanakan bagian dari akidahnya. Jadi kalau berseluruhnya almarhum Profesor Himendra, katanya, kan orang Islam oge, okay, ayah, Tip, anu tara salat berarti dia sudah bisa mengukur panasnya neraka, ari urang mah ee, mung. Nah, gitu kan bahasa beliau ya? Jadi tidak opsional, artinya kalau dia tidak melaksanakan hukum waris, umpamanya bagi laki-laki dua, bagi perempuan satu, maka itu dia tidak melaksanakan bagian dari ee, apa namanya, tidak gitu ya. Dan terlebih-lebih lagi, sabda Rasul mengatakan bahwa... Salah satu yang paling cepat hilang di kalangan umat Islam adalah tentang paroid. Bukan persoalan teknis pembagiannya, akan tetapi penundukan terhadap hukum warisnya. Itu pesan dari saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Susi Prof. Atif. Saya kira tidak usah dikomentari karena betul dan saya sepakat. Tetapi walaupun faktanya yang dikatakan Prof. Atif, Uh, orang Islam sendiri kan fobia juga terhadap uh, pembagian hukum waris Karena banyak orang Islam juga yang tidak sepakat dengan bagian laki-laki dua dan bagian perempuan satu. Itu persoalannya, Prof. Atip. Saya sepakat dengan apa yang Prof. Atip sampaikan, tapi itulah fakta yang ada di umat Islam. Sehingga uh, meskipun itu, ya seperti ini Prof. Atip lah. Itu bagian dari akidah, betul harus wajib kita lakukan. Seperti perempuan kan tidak yakin dengan ayat nikah ayat nikah itu kan nikahilah oleh wanita-wanita diantara kalian dua tiga dan empat koma sekiranya kamu tidak bisa berbuat adil ambillah satu. Nyatanya kan kita ini laki-laki disuruh nikah tuh empat sebetulnya bukan satu. Nah, nah, itu sama nah, gitu. Karena opsi-opsi gitu. opsi yang tidak bisa berbuat adil itu, itu satu. Kalau itu pilihan nah, itu. itu. Nah menurut saya itu itu akidah juga itu karena itu Alquran itu nas itu perintah Allah itu hanya kekecualiannya jika sekiranya kamu tidak bisa berbuat adil maka ambillah satu. Jadi saya yang termasuk tidak bisa berbuat adil, Prof. Atif. Jadi sama dengan itulah kira-kira hukum waris itu. kalau di dalam hukum waris tidak ada mama tas tastati, gitu. Apabila tidak mampu, begitu kemudian silakan tidak ada. Jadi itu dari Prof. Herman ini ini sebagai edukasi bagi kita semua sebetulnya. Ya. Terima kasih, Prof. Atif. Tambahannya Baik. bagus. Baik, Uh, satu diskusi yang sangat menarik sama seperti minggu lalu karena ini uh, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau minggu lalu sangat ramai diskusinya karena berkaitan dengan bahasa, uh, sedangkan pada sore hari ini ini berkaitan dengan uh, waris. Yang tadi uh, Kang Eman mengatakan bahwa uh, pasti kita akan menghadapi peristiwa hukum itu berupa kematian. Jadi ada uh, informasi-informasi yang kita perlu dapatkan, gitu ya. Untuk uh, mempersiapkan ketika kita akan menghadapi peristiwa hukum tersebut agar tidak terjadi perselisihan, karena uh, poin utama dalam waris itu adalah tadi uh, dilaksanakan secara damai, gitu ya. Jadi tidak timbul uh, sengketa. Uh, Sebelum saya mengakhiri izinkan, saya menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada guru senior saya yang hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Siti Rahayu Hadiman, Ibu Gembira sekali. Ibu dapat bergabung bersama kami pada sore hari ini. Beliau adalah dosen yang sangat senior. Yang sangat kita hormati bersama, kemudian juga yang terhormat, juga para senior dari berbagai fakultas, saya melihat beberapa guru besar hadir pada sore hari ini. Uh, Prof. Tarkus, kemudian Prof. Budi Nurani, Prof. Uh, Tati Yusron, kemudian Prof. Atif, Prof. Ganjar tidak pernah uh, absen, dan yang lainnya. Sekali lagi, uh, saya atas nama Dewan uh, Profesor, uh, pengurus Dewan Profesor, mengucapkan terima kasih atas uh, diskusi uh, yang sangat konstruktif pada sore hari ini. Minggu depan, kita akan masuk pada Sajabi episode ke-40 dengan topik yang juga tidak kalah menarik karena asi eksklusif yaitu masalah dan solusi asi ini bukan persoalan uh, yang enteng dan bukan persoalan remeh remeh ini adalah persoalan yang luar biasa karena ini berkaitan dengan hak anak gitu. jadi uh, topik minggu depan ini juga sangat menarik untuk diikuti berupa asi eksklusif dan ini adalah topik-topik uh, pada sajabi uh, berikut ada Prof. Budi Nurani uh, pada tanggal 7 Agustus, kemudian Prof. Reza, kemudian juga Prof. Opan yang khusus bicara mengenai masyarakat yang terpinggirkan. Kita masih ingat bagaimana mereka yang tergusur dan lain sebagainya, kemudian membangun dari pinggiran yang akan disampaikan oleh uh, Prof. Muhammad Fadil Nurdin. Kemudian pada tanggal 4 September, Prof. Atip yang tadi tanya tentang waris, ternyata beliau akan menjelaskan tentang kedaulatan udara kita. Ini bagaimana perjanjian uh, uh, apa uh, antara Indonesia dan Singapura gitu ya. Jadi kedaulatan udara kita baik-baik saja atau tidak baik-baik saja ini. Nanti uh, Kang Atif akan menjelaskannya. Kemudian juga kartel dan kesejahteraan oleh Prof Maman. Kemudian pada tanggal 18 September biologi dan pembangunan berkelanjutan oleh Prof Johan Iskandar dan uh, pada tanggal 25 September pertanian perkotaan dan kemandirian pangan yang disampaikan oleh Profesor Tualar Simarmata. Dan kita tidak boleh lupa bahwa pada bulan September itu adalah bulan Dies kita. Jadi mari kita sambut Dies Unpad dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme melalui kegiatan sajabi, yaitu satu jam bincang ilmu. Akhirul kata, Ibu dan Bapak, para kolega, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan.

Kalau Sampai tanya, Keren, Bu Susi.